Hari ini kita telah memberikan anugerah Perdana Belia Negara untuk golongan belia yang telah menunjukkan prestasi cemerlang dan peningkatan pencalonan juga telah meningkat 20% tahun ini berbanding tahun lepas. Tahun ini kita telah memberikan anugerah khas. Saya berharap akan menyentuh hati-hati masyarakat di luar sana untuk terus memberikan dorongan kepada golongan belia. Kalau kita lihat dua kategori ini, satu adalah Siwak Sanggari yang telah mengalami kemalangan dan beliau tidak putus asa kembali untuk menang pingat emas. Mesej yang kita nak sampaikan juga melalui anugerah khas kepada Cikgu Intan adalah bila kita ada situasi yang kita rasa agak sukar untuk kita menang, tapi mesejnya adalah jangan putus asa, bangun kembali dan terus mainkan peranan. Dan hari ini adik Akil akan menjadi atlet bersama pasukan Malaysia.